Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah nak masak salah satu masakan tradisional dari Itali, iaitu spaghetti bolognese. Jom ke dapur Ustazah, kita memasak. Panaskan periuk dan masukkan air putih secukupnya untuk kita merebus spaghetti. Tutup dulu tudung periuk supaya air cepat mendidih. Setelah air mendidih, masukkan satu sudu kecil garam dan sedikit minyak masak supaya spaghetti tidak melekat. Masukkan setengah paket spaghetti. Spaghetti ini panjang ya, jadi Ustazah patahkan kepada dua. Terus gaul-gaulkan supaya spaghetti tidak melekat. Di sini Ustazah menggunakan fettuccine. Terpulang ya kepada kawan-kawan untuk menggunakan pelbagai jenis spaghetti yang disukai. Sepanjang proses merebus spaghetti ini, kawan-kawan bolehlah tambah air sedikit demi sedikit sekiranya air berkurangan. Teruskan merebus spaghetti sehingga betul-betul masak. Lebih kurang macam ni ya, bertukar warna menjadi putih. Bolehlah diangkat dan dituskan. Masukkan satu sudu besar minyak ke dalam spaghetti yang telah pun siap dituskan. Kalau kawan-kawan nak gunakan minyak zaitun, lagi sedap ya. Dan teruskan menggaul spaghetti supaya spaghetti tidak melekat. Nampak tu, di sini Ustazah menggunakan fettuccine, bentuknya seperti kuih-tiau. Kalau kawan-kawan nak gunakan spaghetti ataupun angle hair dan sebagainya, terpulang ya. Seterusnya, taburkan sedikit Italian herbs sama ada parsley, oregano ataupun mixed herb untuk membangkitkan aroma Itali. Seterusnya, gaul-gaulkan dan ketepikan dahulu. Seterusnya, Ustazah akan kisar daging. Masukkan 500 gram daging pejal yang telah pun dipotong kecil ke dalam mesin pengisar dan dikisar kasar. Kalau kawan-kawan nak gunakan daging kisar segera pun boleh juga ya. Tetapi Ustazah lebih suka gunakan daging yang dikisar sendiri supaya kita dapat asingkan lemak dan kita dapat hasilkan daging yang lebih kasar. Jom kita lihat daging yang telah pun siap dikisar tadi. Ini adalah daging pejal ya, yang mana kita telah asingkan lemak. Kita boleh adjust lah sama ada kita nak daging yang lebih kasar ataupun halus. Ketepikan dahulu. Sekarang kita akan masak sos spaghetti. Panaskan kuali dan masukkan setengah cawan minyak masak. Setelah minyak panas, masukkan 2 helai daun bih dan setengah biji bawang Holland dicincang kasar. Bawang Holland ni kita masak tak lama ya, sekejap saja pun dah cukup. Seterusnya, masukkan 6 ulas bawang putih dicincang kasar. Bawang Holland ni rasanya manis ya dan lebih sedap. Kita akan tumis bawang sehingga harum. Seterusnya, Ustazah masukkan 10 biji berbola daging. Berbola daging ni Ustazah telah potong kepada 4 bahagian. Bagi kawan-kawan yang nak gunakan sausage ataupun fish cake dan sebagainya, terpulang ya mengikut kesukaan masing-masing. Berbola daging ni isinya tebal ya, jadi kita perlu masak lebih lama sedikit sehingga betul-betul masak. Seterusnya, masukkan daging yang telah pun siap dikisar tadi. Terus kacau goreng supaya daging masak sekata. Ustazah tidak tambahkan sebarang air putih ya, kerana daging ini akan mengeluarkan airnya sendiri. Kita goreng daging ni agak lama juga ya, sehingga betul-betul masak.
Sambil Ustazah menggoreng daging ni, dijemput kepada kawan-kawan untuk menekan butang subscribe di bawah. Terima kasih. Seterusnya, bolehlah dimasukkan setengah batang carrot dipotong dadu dan setengah biji lada benggala kuning dan hijau. Lada benggala ni akan membangkitkan aroma masakan Itali. Bagi kawan-kawan yang suka, boleh masukkan. Terus kacau goreng lagi sehingga masak. Resepi masakan Itali ni sangat mudah juga ya untuk dimasak kerana campak-campak saja. Jadi kawan-kawan bolehlah masak sendiri di rumah. Mudah kan? Seterusnya, masukkan 8 biji cendawan butang dihiris nipis. Ustazah gunakan cendawan butang di dalam tin. Sos spaghetti ni kalau kita masak sendiri di rumah, kita bolehlah gunakan bahan-bahan yang banyak dan meriah. Lebih kurang macam ni kan? Sangat meriah. Jadi kita boleh adjust untuk meletakkan bahan-bahan yang banyak dan sedikit mengikut cita rasa yang disukai. Seterusnya, masukkan 1 biji tomato dipotong dadu. Tomato ni Ustazah masukkan agak lewat ya supaya kita dapat rasakan buah tomato yang masih segar. Seterusnya, Ustazah gunakan sos pasta segera perisa cendawan. Kerja memasak lebih mudah. Ustazah masukkan 2 cawan sos pasta. Masukkan separuh dahulu ya, separuh lagi Ustazah akan masukkan kemudian. Terus gaul-gaulkan supaya sos pasta sebati bersama dengan bahan-bahan yang lain. Seterusnya, Ustazah menggunakan sup tomato kimball. Masukkan setengah tin sup tomato kimball dan tambahkan 1 kub pati ayam. Dan 2 sudu besar sos tiram. Terus gaul-gaulkan supaya semua bahan-bahan perasa sebati dan mesra bersama dengan sos pasta. Tutup dulu tudung kuali supaya kuah pasta masak sempurna. Nampak tu kawan-kawan? Sos pasta telah pun masak dan naik minyak. Terus kacau lagi supaya kuah tidak berkerak di bahagian bawah. Rasakan dengan sedikit garam, 1 sudu besar gula, 1 sudu kecil serbuk lada hitam dan sedikit Italian herbs untuk membangkitkan aroma. Gaul-gaulkan sebati dan mesra dan sos bolognese telah pun siap. Memang sedap dan wangi. Aroma Itali tu sangat kuat. Kawan-kawan mesti cuba tahu resepi ni. Sesekali kita layan lidah Melayu kita ni dengan masakan tradisional dari Itali. Memang sedap kan? Sos bolognese telah pun siap dan sedia untuk diangkat. Nampak tu kawan-kawan, sos bolognese yang dimasak sempurna bersama dengan daging yang dicincang kasar, ditambah pula dengan sos pasta dan rasa masam sup tomato. Jom kita manjakan lidah dengan cita rasa dari Itali dengan spaghetti yang lembut dan mengenyangkan serta sos spaghetti yang menggigit lidah. Memang sedap. Inilah dia spaghetti bolognese, resepi dari ayak tangan Ustazah. Selamat mencuba!